Polres Batanghari berhasil mengamankan 200 batang kayu gelondongan jenis meranti dan kayu medang hasil illegal logging. Batang kayu diamankan dari 3 pelaku di Desa Sungai Ruan, Kecamatan Mersam. Kapolres Batanghari AKBP Heri Widakdo menjelaskan, penangkapan ini bermula adanya laporan dari masyarakat yang melihat ratusan kayu disimpan di sungai. Selama ini pihak kepolisian memang tengah gencar memburu aktivitas illegal logging yang dilaporkan marak beraktivitas di Kabupaten Batanghari. Namun para pelaku illegal logging ini cukup pandai dengan menyembunyikan kayu-kayu tersebut dari petugas. Beruntung dalam upaya penggerebekan, kayu yang semulanya disimpan dalam air naik ke permukaan akibat debit air meluap. Berdasarkan pengakuan ketiga tersangka, mereka hanya sebagai karyawan dari pemilik kayu yang saat ini masih diburu petugas. Sampaikan, jadi pada tanggal 15 April 2016, sekitar pukul 24, kita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya temukan kayu di sungai, yang mana malam itu adalah malam Jumat yang debit hujannya itu sangat tinggi, debit air kemudian mungkin itu naik. Heri Raden, Jambi TV.